ya pokoknya kita emang temen guys, cuman kalau urusan polisi kita masing-masing dan maksud gue kita kabur dulu. Angin antasari masih nyangkut, makanya dikerokin. Libur dulu. Red, ayo masuk kandang. Buru dah. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Jadi hari ini gue NR bersama Kevin dan Sabda, dan dia ada di belakang gue. Nah itu dia orangnya. Dan sekarang gue pengen isi bensin dulu guys di sel seperti biasa. Ini kita baru banget OTW karena tadi kok busi gue copot guys, kuning-kuningannya tuh, jadi agak nempel di busi. Nah tadi tuh sementara di kabel tis dulu, semoga nggak copot lagi nih. Ngisi bensin dulu guys. Gercep aja, kita main gercep ya. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Ya seperti biasa guys, kita coba dulu ya tipis-tipis untuk pembukaan. Waduh, rame banget mobil dan gelap. Oke lah, nggak apa-apa, kita gaskan. Rame guys, rame, ngeri ini mah. Oke, kita gaskan lagi. Pertama kali gue dapet 179 di track situ tuh. Biasanya cuma 177 kemarin tuh, 173, 177, 176. Hari ini rekor lah guys. Hari ini rekor guys, 179. Kevin Samsudin. Jadi settingan ini baik lagi yang enak karena gue pasangin lagi ring 1 ya guys di CVT. Dan jadi enak lagi nih, karena yang pas gua copot ringnya itu nggak pakai ring sama sekali, itu nggak enak guys, atasnya ngedrop dan bawahnya juga kurang cepet. Suwe, gua baru buat nyuci, aduh ada bahaya. Kalau ini sepi kita kokos aja nih. Kalau ini sepi, iya, nggak usah dipaksain naik, jangan. Lah kenapa emang? Ngapain, buat apaan? Nggak dapat kontennya cok. Sap. Lagi sepi banget guys, jadinya kita coba putar dulu ya. Kokas rame tahu tadi gue lewat. Kokas aja yuk. Kokas. Yaudah. Yuk. Yaudah. Dikarenakan antas sepi, jadi kita mau ke arah kokas aja nih guys. Kita coba dulu nih tipis-tipis. Gua duluan, ntar lu nyuntik ya. Ya.
nggak mau naik lagi dari 178 guys, diem. Tadi waktu di PIM dapat 179, dia masih mau naik lagi tuh. Kalau menurut gue sih, apa karena bukaan gas itu ngaruh ya guys ya? Gue kurang tahu sih sebenarnya. Teman gue mana ya? TB gue copot. Apaan? TB copot. Apaan? TB gue copot tadi. Pen? Ah? TB copot. TB? Lu benerin dulu tadi? Benerin dulu. PA aja. Gua masukin doang. Gua kenceng ntar aja di kokas. Ayo, ayo. Ada kan kokas tadi. Ayo, ayo. Gua tuh udah paling sering liat ke belakang deh. Kalau misalkan lagi speeding terus teman gua gak ada, pasti gua cariin. Gila, ini motor udah capek banget ini Vario. Bener-bener udah lama banget temenin gue. Dari motor ini enak sampai gak enak, terus sampai enak lagi, sampai gak enak lagi. Pokoknya gue pakai motor ini suka dukanya udah banyak banget ya guys. Gue pengen kasih tau kalian nih, kalau buka-bukaan gas itu ngaruh banget ya guys ya untuk low speed, bener deh. Kalian coba buka-bukaan gas itu di gas tengah, terus gas full, sama cobain di gas urut, terus yang ketiga cobain sama di gas full langsung. Kalian cobain dah tiga itu, pasti beda-beda hasil lah, yakin, percaya sama gue, karena gue juga ngalamin sendiri sih. Gue cobain antara tiga itu, benar-benar beda semua top speednya. Kalau di kokas itu lebih rame gitu guys, ketimbang di antas gitu, kurang dia. Orang-orangnya sih lebih rame di sini. Dari mana? Hah? Dari mana? Dari rumah tadi. Dari rumah? Iya. Dari apa, bareng teman? Bertiga doang. Oh, bertiga? Iya. Dari mana tadi, Pak? Hah? Habis milik. Tadi habis dari Antasari. Rame. Gak ada. Nah, tadi polisi udah muter-muter aja. Oh, muter-muter. Makanya gua kesini. Pas banget rombongan. Iya. Lagi ketemu rombongan yang lain itu asik banget ya guys ya. Jadi seru gitu, rame. Nah, sepi, pengen hujan ya. Iya. Aja, tapi. Iya. Aduh. Sumpah. Kadang tuh kalau ngomong lagi pakai helm tuh kedengarannya itu sangar apa samar-samar guys. Wah, oh, ramai banget. Ya? Ramai banget. Gila, ramai banget. Asli, serem. Kamu bisa aja kamu Kevin, paling depan kamu tuh. Gak enak ya, trek kokas itu pendek guys, cuman dia rame mulu ketimbang Antasari. Sumpah guys, kalau kalian speeding buka tutup gas itu ngaruh banget buat ke akselerasi motor kalian. Jadi gak enak ya guys ya. Jadi bisa ngedrop juga dari kayak gitu tuh. Jadi kalau bisa, kalau kalian misalkan mau speeding, itu gasnya jangan sampai ditutup buka guys. Pokoknya panteng terus, gas full terus, jangan sampai kendor gitu. Itu ngaruh kalau menurut gue ya, karena yang gue rasa-rasa sih seperti itu. Kumpulin masa dulu ya bang. Hah? Kumpulin masa. Ya anjir, kumpulin masa dong. Nyaris. Guys, kita kabur dulu. Ya, pokoknya kita emang teman guys. Cuman kalau urusan polisi, kita masing-masing dah. Maksud gua, kita kabur dulu. Kejar dong dia.
kaget gua. Wah, ini seru banget nih. Ngejar dia. Wah, kacau. Aduh, tapi gue kasihan ya masih Sabda dan Kevin ya guys. Gimana ya nasib ya. Oke, saatnya kita sekarang mau pulang ya guys. Halo, lu gimana? Lu kena gak? Hei, gue balik. Lu di mana? Gue balik. Iya. Ya udah deh. Iya. Lu balik? Iya bang, hati-hati bang. Eh boleh. Hei, foto dulu bang. Foto. Boleh. Selfie aja sih. Makasih ya. Sama-sama. Oke, gantian. Halo bang Ruki, makasih ya. Siap, sama-sama. Duluan ya. Oke guys, sekarang gue pengen otw pulang, udah jam 3 juga, gue juga pengen sahur nih. Wah, ada lawan arah, mari. Ada apaan nih? Oh, sahur dong. Paket gua kira apaan, tawuran. Sahur dong, udah netting aja gua, serem. Takut aja kan pala gua gelinding ntar. Intinya untuk malam ini kalau kalian hobi speeding di jalan umum pasti ada konsekuensinya. Jadi terima aja ya guys ya. Oke, kalau begitu ditunggu untuk video-video selanjutnya guys, yang dimana gua juga lagi mut-mutan nih ngonten, lagi mager aja soalnya lagi bulan puasa ya kan, jadi pengen fokus ibadah. Ya udah guys, kalau begitu kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.